Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk mereka mahu bunuh saya, Sanusi dakwa ucapannya diputar belit. Petaling Jaya, Sanusi Matnor mendakwa ucapannya diputar belit dan digunakan pihak tertentu untuk membunuh karakternya sebagai pemimpin politik pembangkang. Menteri Besar Kedah berkata, ucapannya dalam ceramah di Selayang Selasa lalu tidak ada walau sepatah pun memberi maksud menghina Sultan Selangor seperti didakwa. Pemahaman mereka yang salah itu mahu dipaksakan ke atas orang lain semata-mata untuk raih laba politik daripada isu tersebut sambil membunuh saya. Semua orang melompat masuk dalam satu isu yang mereka reka sendiri daripada plot 3R, agama kaum institusi raja, katanya menurut Sinar Harian. Pengarah pilihan raya Perikatan Nasional itu dalam ceramah tersebut didakwa membuat perbandingan antara Sultan Kedah dan Sultan Selangor dalam melantik Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar Selangor yang dilabelnya cokia, iaitu tiada kualiti. Susulan itu, Amiruddin dilaporkan menempelak Sanusi yang disifatkannya kurang ajar terhadap Raja-Raja Melayu selain menyentuh isu 3R. Beberapa individu, termasuk ahli politik, turut membuat laporan polis berhubung ucapan Sanusi. Terdahulu, Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata, kertas siasatan terhadap Sanusi dibuka Rabu lalu dan keterangan yang diambil polis hari ini. Setakat ini, polis menerima 31 laporan terhadap pemimpin PAS tersebut. Sementara itu, Sanusi berkata, larangan menggunakan isu 3R ibarat tembok yang sengaja dibina untuk melindungi pemimpin politik lawan, bukan melindungi aspek sebenar 3R. Semua usaha kini ditumpukan untuk bunuh beberapa pemimpin PN kerana Pakatan Harapan dan Barisan Nasional tidak ada agenda pembangunan sendiri. Mereka tak ada modal baharu, yang ada senjata membunuh lawan sahaja, katanya.